Kita jumpa lagi dalam ibadah saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Syana Pua Sumakul dari GPIB Pelita, Jakarta Timur. Opa Oma, malam ini kita akan membaca Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Bapa di surga, karuniakanlah Roh Kudus untuk menolong kami agar dapat membaca, dapat mengerti, dan dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan pada malam hari ini berjudul Menjadi Anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oma opa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Rasul Paulus mendorong orang percaya agar hidupnya dipimpin oleh Roh dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi orang percaya bukan hanya sebatas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi harus sungguh-sungguh mau menanggalkan manusia lamanya yang hidup dalam keinginan daging dan mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah secara total. Kita sesungguhnya mengetahui bahwa perbuatan dan keinginan daginglah yang menjadi sumber penghambat manusia untuk hidup di dalam Roh, apalagi sebagai anak-anak Allah. Dalam bacaan malam hari ini, Rasul Paulus mau menekankan hal utama dan prinsip bagi setiap orang yang telah ditebus, yaitu pertama, hidupnya harus dipimpin oleh Roh, yaitu orang tersebut sungguh-sungguh mau menanggalkan keinginan dagingnya. Hidup seutuhnya dalam Roh akan melahirkan kebenaran, keadilan, sukacita, dan buah-buah Roh lainnya. Kedua, menjadi anak Allah dalam Kristus Yesus telah menebus manusia dari segala dosa dan kecemaran supaya hidup manusia menjadi kudus kembali. Karena hanya dengan menjadi kuduslah, maka manusia dapat kembali disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Dia sendiri adalah kudus. Ketiga, bersaksi sebagai anak-anak Allah. Oleh pekerjaan Roh, setiap orang diberikan kemampuan dan keberanian untuk menyaksikan kuasa Allah dan kebenaran tentang Kristus. Sebagai anak-anak Allah harus yakin bahwa Roh Allah pasti memperlengkapi roh kita untuk menjadi saksi sejati. Keempat,
setia dalam penderitaan dan menerima janji-janji Allah. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan haruslah berjuang untuk setia dalam segala penderitaan hidupnya. Buah dari kesetiaan itu telah ditetapkan, yaitu dilayakkan untuk menerima janji Allah yang mulia. Hanya dalam ketaatan dan kesetiaanlah kita menjadi anak-anak Allah. Selamat menjadi anak Allah. Masuki doa syafaat, dan malam hari ini kita berdoa dalam keluarga yang berdoa. Doa akan dibawakan oleh seorang opa atau bapak dan seorang anak atau cucu dan saya. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari agar menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami para lansia. Kami berdoa untuk para lansia dimanapun berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Berilah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera bagi kami. Untuk yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jagalah agar iman kami tetap teguh, bahwa kasih setia Tuhan selalu bersama kami. Sertai keluarga kami ya Tuhan, anak cucu kami, dalam aktivitas dan pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya usaha dan kerja serta pendidikan diberkati Tuhan. Sambutlah syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Papa Mama, Opa Oma, dimanapun mereka berada. Yang sakit, tolonglah sembuhkan. Lindungilah mereka, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk doa-doa yang disampaikan kepadamu, ya Tuhan, untuk kami, anak-anak, dan cucu-cucu. Juga orang tua kami yang sudah mengajar kami untuk tekun berdoa dan beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang telah berjerih lelah membesarkan kami, menyekolahkan kami, terlebih mengasihi kami. Ajarlah kami untuk mengasihi orang tua kami, papa mama, dan opa oma. Berikanlah kesehatan dan damai kesejahtera. Sambutlah permohonan kami, syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, agar firman Tuhan menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah Sinode GPIB dan Dewan PKLU dalam pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa
Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami para lansia dan keluarga kami. Memasuki malam yang sudah menjadi bagian kami. Kami berdoa ya Bapa Maha Pengasih, ampunilah salah dan dosa kami. Sambutlah syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber pengharapan dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yeah.
Tuhan yang berjaya.